Oke, so hari ini kita jumpa lagi. Oke, so kita sambung balik yang saya shoot tadi. Tadi kita pindah tempat dah panas. Oke, cuaca cantik ya, panas. So yang saya shoot tadi, saya gunakan swimsuit ini. Oke, swimsuit ini. Tapi saya hari ini saya main style OTT. Oke, saya style OTT. Jadi berbalik, sambung balik ada video yang lepas. Okey, saya ada lagi tahu, saya ada recommend itu sikit lah. Okey, tak apalah, kita promotkan tak apa. Okey, swimsuit style ni. Okey, kerana swimsuit style ni kita boleh mencari kita punya kesesuaian dia. Okey, biasa saya main swimsuit ni, saya akan guna TTF lah. Tetapi kali ni saya akan, saya main tadi, saya guna OTT. Okey, dari situ supaya kita suka lah tengok yang mana kita lebih serasi, OTT ataupun TTF. Jadi saya ambil swimsuit ni untuk apa? Macam saya cakap hari tu lah, kena kita mudah. So, nak main OTT kita pusing, nak main TTF kita pusing, dan band yang saya set up pun mengikut pada TTF. Jadi ini tak kisah. Ini tak kisah sama ada kita nak band setup OTT atau sebaliknya. Ada setengah tu dia terbalik, terbalik dan pun ada. Jadi itu atas kita punya selesa lah, keselesaan kita macam mana. Jadi saya setup begini, walaupun saya main OTT, saya tetap setup begini lah. Kalau nanti apabila saya nak main TTF, saya terus buah saja. Okey, jadi yang saya shoot tadi itu ada yang miss, ada yang hit. Itu kita boleh cari lah, tengok kita punya lebih serasi dekat mana. Okey, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini dan latihan saya sendiri untuk hari ini. Dan kita jumpa lagi di lain video, dan apa yang kita boleh kongsi, kita kongsi sama-sama. Okey, dah, dan salam satu hobi dari saya, dan jumpa lagi.